TNI Angkatan Udara ngokolakeun prak-prakan serbuan vaksinasi nasional ancokeun masyarakat Kabupaten Sumedang. Dina enas-enasna eta kagiatan vaksinasi teh dilakonan pikeun ngarojong program pamarentah Kabupaten Sumedang lebah ngahontal target herd immunity. Bari ngagunakeun helikopter, meh 2.500 vaksin Sinovac didistribusikan ku TNI AU di Pangkalan Udara Surya Dharma Kalijati Subang, muruka Komplek Puseur Pamarentahan Kabupaten Sumedang. Dina nasna-nasna eta vaksin teh didistribusikan ke prak-prakan serbuan vaksinasi massal anu dikokolakeun di Gedung Nusantara Kabupaten Sumedang. Warga ge bangun arantusias naker aub dina eta vaksinasi tepi kangun niangkeun antayan. Pihak panitia ngokolakeun eta kagiatan ge satekah polah ngungkulan antayan warga keur nyinglar ririungan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelakeun ayeuna laju vaksinasi di Kabupaten Sumedang ngahontal 20,5% anu pangreana batan Kabupaten Sejena di Sakuliah Jawa Barat. Sangat bersyukur bahagia dibantu oleh Lanud Surya Dharma Kalijati Subang ada serbu vaksin dengan total dosis 2.500 sasaran. Alhamdulillah sekarang sudah mulai, tentunya saya sangat berterima kasih pada Lanud Surya Dharma yang telah membantu Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan mengakselerasi pencapaian vaksinasi dalam rangka membentuk herd immunity. Sajroning kitu Kepala Dinas Operasi Lanud Surya Dharma Kolonel Penerbang Tarmuji Hadi ngebrehkeun eta kagiatan vaksinasi teh dipiharep mampu ngarojong pamarentah Kabupaten Sumedang lebah ngahontal target herd immunity. Lanud Surya Dharma melaksanakan serbuan udara vaksinasi di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah di Sumedang sudah 20% masyarakat tervaksin. Rerancangna pikeun ngahontal target herd immunity dina taun ieu, pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngalakonan vaksinasi secara langsung ka imah warga. Diki Guntara, Bandung TV.